Setiap penyalahguna atau korban penyalahguna itu harus kita rangkul, dalam artian harus mereka itu kita bangkitkan supaya produktif kembali, artinya semangat hidupnya untuk dibangkitkan lagi. Terus modus, nah untuk modus operandi ini ya kemungkinan ini akan selalu mengikuti zaman dan selalu berubah. Nah untuk itu ya mungkin dari BNN sendiri di bidang pemberantasan itu harus mengembangkan. Kita juga dari BNN mengembangkan mengikuti alur yang ada. Artinya ada beberapa macam modus operandi seperti yang pernah ditangkap oleh BNN sendiri, yaitu macam-macam. Contohnya dalam bentuk saset kopi di kemasnya, jadi sehingga memanipulasi petugas lah ya untuk membodohi petugas. Sarang pengendalian, sarang pengendalian peredaran narkoba. Tapi tentunya kita yakin bahwa lapas itu tidak pernah mengizinkan untuk itu. Tapi dalam artian fakta-fakta yang ada, memang kita sering dengar cerita bahwa pengendalian narkoba itu ada di lapas. Yang jelas lapas yaitu dengan jumlah wilayah yang sangat luas, BNN sendiri hanya mempunyai 3 BNNK, artinya 3 BNNK yang sifatnya ya. Jadi luas wilayah kita cukup luas di Kalimantan Timur ini, ada yang berbatasan dengan Kalimantan Utara, ada yang berbatasan dengan Selat Makassar, ya Bu ya. Ada yang berbatasan juga dengan Malaysia. Jadi Kalimantan Timur ini berbatasan dengan Malaysia, yaitu Kutai. Sarana aplikasi pihak kedua, contohnya apa? Kayak panggilan-panggilan dengan menggunakan IP address. Contohnya ada di situ BBM Enterprise dan. Itulah ya. Jadi terdapat menyatakan bahwa saat ini sebagian besar peredaran narkoba itu di desa-desa. Pertanyaan saya, adakah data yang mendukung puluhan? Jadi saya sarankan kalau ada desa, ya ini tolong diaktifkan desa wisma yang tadi oleh BNN disebutkan hanya 4 desa bersinar ya, 4 kabupaten kota. Iya, 4 kabupaten kota dan 4 desa Bu yang bersinar. Hah? Wilayah Kalimantan Timur. Demikian juga padahal ada desa yang nomor 1. Yang nomor 2 ternyata yang di cadang. Kalau saya melihat di samping mungkin proksi war tadi yang dikatakan adalah ini masalah ekonomi. Karena perbedaan harga yang sangat banyak loh menjual di sini. Untungannya menggiurkan, walaupun hukuman mati mereka berani. Lalu saya sangat setuju Pak bahwa ini direhab saja, bukan dipenjarakan. Kalau dipenjarakan tadi habis anggaran negara kita. Terkait dengan wilayah kewenangannya ada di Kaltim hanya ada 4 Bapak ya. Ada 4 untuk kabupaten kota yang tidak belum ada BNN-nya pada saat kami, karena BNN memiliki tugas pembinaan, pengawasan dan terkait juga dengan sosialisasi. Nah, apakah dengan ini yang tidak dikenalkan paling dekat kan dengan PPU kan adalah Balikpapan. Nah, apakah kita harus mengajukan surat untuk untuk ini, katakan untuk yang ini Pak ya, untuk sosialisasi ini sudah sampai real itu nggak mati 500 miliar pun kecil sekali Pak itu Pak. Nah saya pikir itu nanti Bapak bisa sampaikan. Hidup ini ada akhirnya, jangan akhiri dengan narkoba. Nikmat sesaat, sengsara selamanya. Jalani hidupmu tanpa narkoba. Thank you.
cukup kenali, jangan gunakan mesin pembunuh generasi bangsa. Jalani hidupmu dengan prestasi, lawan narkoba setiap hari. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Jangan gunakan mesin pembunuh generasi bangsa. Jalani hidupmu dengan prestasi, lawan narkoba setiap hari. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Kita anti narkoba. Indonesia tolak narkoba.